Pemerintah pusat sudah memastikan bahwa dana desa dan alokasi dana desa berlaku di seluruh Indonesia. Tujuan dari dialokasikannya kedua dana ini tentunya adalah membangun desa dari pinggiran. Namun apa boleh dikata, besarnya dana desa maupun alokasi dana desa di sejumlah desa ataupun kampung di Kabupaten Berau ternyata hingga saat ini mengalami kendala dalam penggunaan anggarannya, khususnya dalam membangun kampung itu sendiri. Kendalanya tidak lain tidak bukan adalah kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dalam hal kaitannya dengan izin galian C. Sebab seluruh pembangunan dipastikan menggunakan izin galian C. Sejak berubahnya kewenangan dari kabupaten dan dialihkan ke provinsi sejak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23/2014 hingga saat ini izin galian C itu terus menjadi momok bagi pemerintah desa. Bagaimana tanggapan Ketua DPR Berau yang juga mantan Ketua Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Berau? Saksikan liputannya. Saya berharap mungkin ada inisiatif daripada eksekutif pemerintah daerah untuk melakukan lobby-lobby kepada Bapak Gubernur agar ada pendelegasian tentang bagaimana izin galian situ dikembalikan ke daerah setempat. Artinya bisa saja kalau tidak bisa dikembalikan secara keseluruhan, ada pendelegasian yang membuat suatu aturan atau kebijakan lokal, skala lokal. Artinya bisa menaungi pemerintah desa, kepala desa sekabupaten Berau untuk membangun desanya sesuai dengan harapan Bapak Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, baik itu melalui dana ADK, APBN. Seharusnya ada perjuangan untuk melindungi masyarakat dan pemerintah kampung, karena kalau diharuskan memakai galian C, jangankan pemerintah kampung atau kepala kampung, pengusaha pun hampir-hampir tidak semuanya mempunyai galian C. Harusnya adanya pengecualian jika memang harus kita menerapkan swakelola, artinya segala potensi yang ada di kampung itu bisa dimanfaatkan, diberdayakan untuk membangun kampung. Nah, bisa jadi contoh galian C, kalau dia mau menimbun atau membuat suatu jalan usaha tani, boleh-boleh saja, asal jangan membawa keluar kampung itu sendiri. Kenapa? Tanpa ada kebijakan yang pasti secara spesifik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun provinsi, maka bagaimana kita ingin membangun bangsa dan negara ini, karena banyak aturan-aturan yang tidak memihak dan tidak bisa bersinergi dengan tujuan kita untuk membangun desa. Jika desa itu bagus, mandiri, sejahtera, maka negara akan menjadi kuat.